Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka, Mimin hadir lagi dengan kabar terupdate terbaru terseru tentunya. Kabar tamatnya sinetron favorit masyarakat Indonesia, Ikatan Cinta, semakin diperkuat dengan ucapan perpisahan dari pemeran Andin atau Amanda Manopo, dan terdapat sinyal Irfan akan segera tertangkap. Kabar tamatnya sinetron Ikatan Cinta pun tak sedikit membuat para penonton setianya sedih dan merasa galau. Walau seringkali mendapatkan kritik karena alurnya yang bertele-tele, sinetron yang tayang di RCTI itu masih menjadi sinetron favorit masyarakat Indonesia. Kabar tamatnya sinetron tersebut pun seolah dikonfirmasi oleh salah satu pemain, yaitu Amanda Manopo serta Ichan Virgo. Asisten Amanda Manopo yang membagikan kebersamaannya dengan Amanda Manopo serta Arya Saloka baru-baru ini ya guys. Dalam kata-kata yang dibagikan Ichan tersebut adalah Pak Bos dan Bu Bos yang akan kita rindukan di masa depan. Beberapa waktu lalu pun melalui akun media sosial miliknya, Amanda Manopo pun mengunggah sebuah video yang memperlihatkan perjalanan kisah Andin dan Aldebaran dalam Ikatan Cinta. Amanda Manopo pun meminta para penggemar untuk jangan bersedih ketika berpisah dengan Ikatan Cinta. Ia meminta agar para penggemar bersyukur karena sinetron favorit masyarakat Indonesia itu pernah ada. Jangan bersedih ketika semua berpisah, tetapi bersyukur karena pernah ada, ucap Amanda Manopo. Sinyal tamatnya sinetron Ikatan Cinta yang dibagikan oleh Ichan itu pun sontak mendapat respon galau dari para fans Ikatan Cinta. Nah, bagaimana tanggapan dari fans-fans Arya Saloka dan Amanda Manopo ya guys? Nah, dari pecinta Arya Manda 627, Hai Min, si Per Aladin muncul nih yang punya akun. Pasti semua bakal rindu Jack, Ichan semuanya karena mereka kerja udah 1 tahun bareng-bareng. Jadi pasti udah deket banget. Doain aja biar Ikatan Cinta ceritanya panjang atau mereka satu project lagi begitu ya. Amin. Kita doakan ya guys, semoga Amanda Manopo dan Arya Saloka walaupun sudah tamat Ikatan Cinta tetapi nanti ada satu project lagi begitu ya guys. Nah, dari IM, aku sedih begitu ya. Sama kenapa ya begitu ya, dibalas oleh si Per Aladin. Nah, dari Naura, seperti yang dibilang Amanda, jangan bersedih ketika berakhir tapi bersyukur karena pernah ada, begitu ya, betul banget ya. Dari Valen, gemes banget foto sama Pak Bos dan Bu Bos, nikmati apa yang ada sekarang, support selalu untuk mereka berdua, begitu ya. Dari Babute, ku yakin bukan penonton aja yang akan merindukan seperti ini. Mas Al sama Mama Din akan merindukan 1000 kali lebih penggemar Ikatan Cinta, begitu ya. Amin. Dari Warni, mungkin Irfan akan ketangkep dan tamat, begitu ya. Sepertinya seperti itu ya guys, alur cerita dari Ikatan Cinta ya guys. Nah, ditutup oleh Kevin, emang Ikatan Cinta mau tamat, sayang dong, masih rating 1, yang gak rating 1 aja masih panjang. Semoga masih panjang ceritanya. Gak apa-apa deh, masih ada huru hara di keluarga Alfari, yang penting masih lihat kalian berdua begitu ya guys. Dan masih banyak lagi ya guys, kegalauan, kalimat-kalimat galau begitu ya dari para fans ya guys, tentang tamatnya Ikatan Cinta. Dan mereka masih mau nih Ikatan Cinta tetap berlanjut ya guys, walaupun masih ada huru hara gitu ya di keluarga Alfari. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Pasti kalian juga setuju banget ya dengan para-para fans ini ya, yang masih galau banget kalau Ikatan Cinta tamat begitu ya guys. Nah guys, sekian dulu ya informasi dari Mimin. Tunggu info Mimin selanjutnya. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.